Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi kita di channel Sensei 1979. Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-puan bagaimana untuk melaksanakan servis untuk Alza. Jadi kita nak lihat peralatan-peralatan yang digunakan. Okey, jom kita lihat. Ini adalah peralatan dan juga bahan yang digunakan untuk laksanakan kerja menservis minyak silinder ke atas kenderaan Alza. Jadi kita ada common spanner. Kita ada common spanner, ada dua saiz, 17 dan 14. Kita ada corong, corong untuk engine oil. Kita ada oil filter range, satu jenis yang sebegini, satu lagi jenis yang rantai, oil filter range. Dan kita ada takungan untuk minyak enjin, takungan untuk engine oil. Kita ada protection kit dan bahan-bahannya adalah ini adalah engine oil, engine oil Pro 2 grade SAE 5W30. SAE adalah Society of Automotive Engineering. Okey, 5W tu adalah winter. Okey, jadi itu grade untuk musim sejuk. 30 adalah dia punya kelikatan minyak untuk musim panas. Ini adalah dia punya oil filter. Okey, dan ini adalah drain plug washer. Okay. Jadi inilah bahan-bahan untuk melaksanakan kerja penyelenggaraan ke atas Pro 2 Alza bagi tujuan menukar minyak pelincir untuk enjin. Jadi kita lihat bagaimana kaedah kerja. Ini adalah protection kit ataupun fender cover. Kita boleh pasang untuk wing cover untuk perlindungan. Kita letak di bahagian sini. Letak dulu kat sini. Ini adalah untuk protection. Protection fighter. Seterusnya, longgarkan dan buka bahagian oil filter. Oil filter cap. Oil filter cap. Tanggalkan dia punya dipstick. Tanggalkan dipstick. Sebelum kita letak sebelah, kita lihat dulu berapa banyak minyak lama. Ini adalah kuantiti lah bagi minyak yang belum diservis. Jadi minyak lama berada pada kedudukan yang tepat, pada level yang tepat lah. Ngam-ngam maksimum. Ini ketinggian sesuai dengan ketinggian saya lah untuk buat kerja untuk buang engine oil. Jadi kita sambung lah. Ini adalah undercarriage bagi Alza. Undercarriage bagi Alza. Dan inilah keadaannya. Jadi jangan buat silap sah. Ini adalah oil sum bagi automatic transmission. Ini adalah oil sum bagi engine oil. Jangan pula dibuka pada bahagian sini. Ini adalah minyak untuk gearbox. Automatic gearbox. Ini adalah untuk oil sum untuk engine oil. Jadi yang ni yang kita nak tanggal, bukan yang ini. Tanggal yang ni menangis lah. Minyak warna merah kedua. Bukan warna hitam. Jadi ini adalah dia punya oil filter. Oil filter dia mudah untuk dibuka sebab terdedah sebegini. Mudah sikit nak buka. Ada kereta yang terselit celah sana, susah gila nak buka kan. Jadi yang ni mudah. Ini spanner saiz 14. Spanner, spanner ring. Ini adalah common ring, spanner ring combination, common spanner saiz 14. Jangan guna open jaw. Guna bahagian ring. Sebab kalau guna bahagian open jaw, kita punya bowl ataupun drain plug ni mudah untuk jadi bulat sebab dia slip. Jadi kita guna yang betul-betul mencengkam, iaitu bahagian ring. Kita letak bahagian ke sini. Bila letak sini, ikut lawan jam. Buka ikut lawan jam.
bukan ikut putaran jam. Siapa nak buka ikut putaran jam, buat masuk nanti dia punya tweet akan loose. Okey, ataupun putus. Okey, nak buka dia, kita letak satu jari di sini. Ini skill masing-masing ya. Skill masing-masing. Okey, letak jari di sini. Kemudian kita boleh ketuk. Okey, ketuk. Okey, bila kita ketuk, dah longgar. Okey, dah longgar. Okey, ketuk je dah longgar. Bila dah longgar ni, kita boleh keluarkan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Minta-minta tak terabur. Lama tak buat. Okey, itu dia. Disebabkan bol hujungnya terjojol panjang macam ni, jadi kita tak boleh nak sengetkan dia. Jadi kita buka, jadi kita kena pop tarik. Kita tak boleh nak sengit dia macam kereta-kereta yang lain. Okey, jadi apabila kita terpaksa tarik, okey, jadi dah tumpah. Tu, dah tumpah, berterabur atas lantai. Dah terabur macam ni, kena cuci lah jawabnya. Kan, nak buat kerja susah. Terjejak minyak pun maksud, terkangkang lah atas lantai. Jadi kita cuci minyak tersebut terlebih dahulu. Ini drain plug washer. Okey, ini drain plug washer yang lama punya. Ini drain plug. Bowl lah. Ini drain plug washer yang lama. Saya cuba keluarkan, dia dah jadi sangat nipis kan, dia dah jadi sangat nipis. Jadi kita perlu tukar baru supaya engine oil tak keluar ikut drain plug. Okey, jadi dah lama, dah lama sangat nipis sangat. Jadi nak keluarkan dia, saya terpaksa jahanamkan dia lah. Okey, hasilnya ini adalah drain plug washer yang lama. Okey, ini adalah drain plug. Okey, kita pasang drain plug yang baru. Ini adalah drain plug yang baru, so kita pasang yang baru. Ya, pastikan waktu beli tu, sebelum kita hancurkan yang lama tu, test lah dulu kan, kok terkecil ke atau besar ke, susah pula nanti. Okey, jadi dah dipasangkan dengan yang baru, jadi kita pasang semula pada oil sum. Okey, kita pasang yang baru. Minyak dah tak menitik, minyak dah habis. Tak menitik, so kita pasangkan drain plug. Okey, drain plug dengan washer yang baru. Pasang, ketatkan. Jangan tak ketatkan, nanti minyak berterabur. Okey, kita ketatkan. Nak ketatkan dia, ketuk pun boleh, ketuk pun boleh. Kalau ada top range lagi bagus, tapi dah lama buat, kita agak-agak je lah. Okey, kita agak-agak je. Okey, dah. Okey, dah cukup kuat. Tom, kita tukar oil filter. Okey, jadi kita kena bersihkan dulu minyak yang tumpah tersebut lah. Tapi bukan kita bersihkan, kita nak taruh dulu serbuk kayu. Serbuk kayu yang telah ditaburkan atas lantai untuk mengelakkan daripada kita terpijak dan kita tergolek. Okey, lepas dah settle apa semua nanti, baru kita bersihkan semula serbuk kayu tersebut dengan minyaknya sekali. Ini kaedah nak tanggalkan oil filter. Jadi sebelum kita tanggalkan oil filter, kita keluarkan dia punya perangkap besi. Okey, trap dia. Okey, ini dibuat daripada magnet, plastik dan magnet. Okey, kenapa ada range? Okey, nampak oil filter range dia. Ini yang fleksibel lah. Okey, semua size boleh guna. Okey, semua size. Masukkan bahagian sini. Okey. Ikat pada bahagian yang bawah sini, paling bawah. Kemudian kita matikan dia di situ. Kemudian kita boleh cuba tarik lah. Okey, sekarang dia dah longgar. Nampak? Okey, dia dah longgar. Kenapa mudah longgar? Sebab itu ikat guna tangan. Jadi oil filter range ni waktu nak ikat nanti jangan guna benda ni. Kalau guna benda ni nanti nak buka menangis. Okey, jadi kita ikat guna tangan je nanti. Okey, mudah nak buka. Mandi minyak kita. Okey, itu dia dah tanggal oil dia punya oil filter. Kita lap bahagian dia punya oil filter punya housing. Okay,
lap, dia punya oil filter housing dia dah bersih. Bismillah. Pasang semula oil filter yang baru. Okay. Okay, kita ketatkan ikut kekuatan tangan. Jangan guna range ya. Nanti kalau kita guna range, waktu proses nak buka tukang yang baru, okay, sangat ketat. Jadi menyusahkan kita. Jadi kita ikat guna kekuatan tangan. Jadi tangan kena kuat lah. Okey, dah ketat eh. Dah tak boleh putar. Okey. Alhamdulillah. Jadi cleaner sekejap. Fill engine oil, jadi kita perlukan corong. Ini telah dibersihkan, jadi kita letak di sini. Okay, corong. Kemudian kita tuang je minyak. Kita kawal lah. Kalau boleh tak tumpah. Nanti tumpah kena lap pula kan. Sebab bila engine oil tumpah atas engine, waktu mula start tu tak apalah. Apabila engine dah panas nanti, berasap-rasap lah engine tersebut. Sebab minyak terbakar. Just tuang. Sampai hampir cecah 3.5 liter. Sebab enjin Alza ni lebih kurang dalam 4 liter. Kering. Masukkan semula. Okey, kita masuk semula sampai dia ke dasarnya. Kemudian kita tarik. Kemudian kita lihat. Daripada dipstick ni dia tunjuk ngam-ngam. Okey, ngam-ngam. Daripada dipstick ngam-ngam. Okey, berada di sini ngam-ngam minyak tersebut. Tapi tak semestinya apabila kita start engine nanti dia akan drop lagi. Okey. Bila kita start engine, engine ni dia akan drop. Jadi kita pasang balik dia punya oil filler cap, kemudian kita start engine dan kita test. Tak cukup, kita tambah dia punya level ya, engine oil pada dipstick lah. Okay, dipstick kita cuci, bersihkan dulu. Kita masukkan dipstick sampai dia punya dasar, tarik balik, kemudian kita check tengok berapa minyak dia ada. Okay, dia ada takat sini lah. Okay, takat sini. Okay, ini untuk confirmation. Okay, double check. Kita cucuk lagi sekali lah untuk double check. Buat kerja kena double check kan. Nanti jahanam kereta. Okey, memang benar berada pada sini. Okey, jadi kita top up sikit je. Okey, top up sikit je. Okay, dah. Okay, dah top up macam tu. Check lagi sekali tengok. Dah sengam. Okay, itu dia lah. Okay, dah. Cantik, cun. Okay, dah cun macam tu. Maka selesailah sudah. Okay, kita punya servis engine oil. Okay, mudah kan? Mudah gila. Jadi tak perlulah nak hantar ke kedai, buat je sendiri musim PKP ni. Lagi jimat. Cuma kita perlukan sedikit peralatan je. Okay, kita sambung lagi nanti.